kita bisa nikah juga karena netizen sih sebenarnya. Benar. Tolong jaga anak saya dengan baik. Tolong rawat dan sayangi dia dengan baik. Insya Allah amanah. Hidup serumah selama sebulan. Cut Meriska sebut sifat asli Roger dan Warta baru ketahuan. Bukan cowok yang pendiam atau cuek seperti terlihat di depan kamera. Ternyata Roger suka bercanda dan super perhatian. Sebelumnya, ayo dukung channel 1R dengan subscribe dan aktifkan loncengnya supaya terus mendapat notifikasi dari unggahan terbaru kami. Rogernya ngerawat banget sih, makanya aku sedikit malu setelah nikah. Bukannya aku ngurusin suami dengan benar, tapi malah Roger yang ngurus aku banget. Jadi sayangnya nambah. Kalau kelihatannya Roger kalem dan pendiam, tapi aslinya enggak sih. Bercanda banget, usil, jail banget. Bercandanya bahkan ganggu banget. Ungkap Cut Meriska ditemui di Kemang, Jakarta Selatan. Roger dan Warta dan Cut Meriska memang pasangan yang suka bercanda. Bahkan ketika ngambek bila diajak bercanda, mood keduanya langsung kembali dan tertawa bersama. Bukan pasangan yang penuh kepalsuan, Roger dan Cut Meriska mengaku sejak pacaran keduanya selalu tunjukkan sifat asli. Maka ketika menikah, keduanya tak kaget melihat sikap pasangan. Aku menerima semua masa lalu kamu dengan tulus, tapi kamu belum jujur. Ternyata kamu pernah... Enggak susah beradaptasi, sudah saling tahu dan enggak ada perubahan. Kalau orang banyak mengira menikah itu ada perubahan yang kelakuan suami atau istri yang berbeda, kita biasa saja. Karena dari awal kita pacaran sudah komitmen tunjukin diri sendiri seperti apa. Kalau aku moody, ya aku ngomong. Jadi kita enggak kaget pas nikahnya, enggak zonk gitu. Pungkas Roger dan Cut Meriska.